aja. Bukan hari Senin kan akan ada putusan Ibu. Apakah harapan Ibu seperti apa? Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya, alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, ya bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan Bu dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, ya. Itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum, kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Bukan hari Senin kan akan ada putusan Ibu. Apakah harapan Ibu seperti apa? Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, ya bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan Bu dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum, kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Bukan hari Senin kan akan ada putusan Ibu. Apakah harapan Ibu seperti apa? Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, ya bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan Bu dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum, kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Bukan hari Senin kan akan ada putusan Ibu. Apakah harapan Ibu seperti apa? Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, ya bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan Bu dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum, kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Bukan hari Senin kan akan ada putusan Ibu. Apakah harapan Ibu seperti apa? Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, ya bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan Bu dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum, kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Bukan hari Senin kan akan ada putusan Ibu. Apakah harapan Ibu seperti apa? Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan
semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan Bu dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, ya. Itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum, kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Bukan hari Senin kan akan ada putusan Ibu, apakah harapan Ibu seperti apa? Ya harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan Bu dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum, kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Bukan hari Senin kan akan ada putusan Ibu, apakah harapan Ibu seperti apa? Ya harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan Bu dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum, kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy.